Okey, apa itu mugicak? Bagaimana hendak beli mugicak? Mugicak itu sihat ataupun tak? Dan bagaimana cara hendak membuatnya? Jepun terkenal dengan bali yang dipanggang dulu. Bali itu mempunyai kandungan fiber yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Kamal Zarif. Bertemu lagi dalam rancangan Jompi Japan TV. Okey, sebelum kita mula apa-apa, saya ingin bertanya pada kalian semua. Kalian suka pada Jepun? Saya tanya, suka Jepun? Say I di komen bawah ini. Jadi beritahu juga di komen bawah ini apa yang kalian suka mengenai Jepun. Beritahu ya. Jadi saya boleh tahu bagaimana untuk memberikan video yang sesuai untuk kalian. Satu lagi, teruskan menonton video ini, setiap satunya, setiap elemen video, kerana saya ada satu benda hendak bagi kepada kalian. Kalian sudah tentu tahu apa itu bali. Bali biasanya terkenal di Malaysia apabila kita tengok di kedai restoran menjadikan air bali. Di Jepun, ia juga terkenal. Cuma Jepun terkenal dengan bali yang dipanggang dulu, kemudian diminum airnya. Itu yang dinamakan teh mugicha. Kita sebut lagi mugicha. 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 Cha tu bukan mugicha. Bukan dipanjangkan tapi di-breakkan di hujung. Mugicha. Macam cha. Oleh itu, siapa yang berminat untuk mengetahui bagaimana untuk belajar bahasa Jepun, klik link di bawah. Okey, sedap pada musim panas ni kalau duduk di berteduh kempumpung, ia satu benda menarik. Okey, jadi kita nak tahu apa itu mugicha. Itu mugicak dan kenapa mugicak? Mugicak ni di Jepun adalah seperti adik-beradik kepada teh hijau yang lagi popular. Dan apa menariknya, ia popular pada musim panas dan diminum oleh seisi ahli keluarga yang tua, yang muda pun minum. Bagaimana mugicak bermula? Ia bermula lebih kurang dalam sebelum lagi lama daripada 400 tahun lepas. 400 hingga 200 tahun lepas itu adalah waktu samurai. Sebelum waktu zaman samurai lagi, bali sudah diperkenalkan. Dan sehinggalah sekarang, lama kelamaan ia telah menjadi kebiasaan bagi orang Jepun untuk minum teh mugicha. Itu satu bendanya. Dan mengapa musim panas? Musim panas ialah di mana, iaitu bali dituai, dan dari situlah adanya kebiasaan orang Jepun untuk minum. Nak tahu apa lebih lanjut mengenai teh mugicha, maksudnya dia punya sejarahnya, boleh klik link di bawah. Di situ ada maksudnya zaman apa bermula, bila ia perkenalkan tea bag, orang kata apa, kantung teh. Okey, sekarang tadi saya tengok mengenai kelebihan manfaat teh mugicha. Okey, jadi apa saya dapat baca daripada sini, walaupun tiada banyak kajian saintifik yang telah dilakukan terhadap teh mugicha, tapi kandungan balinya, saya rasa bali itu mempunyai manfaatnya sendiri yang tidak boleh diabaikan. Jadi, kalau kita tengok daripada internet, contohnya, ya, sejukkan badan. Sebab tu kenapa orang Jepun bila musim panas, minum mugicha untuk bantu sejukkan badan, menyebabkan badan lebih selesa lagi. Yang kedua, kurangkan penyakit berkaitan gaya hidup seseorang. Setiap orang mempunyai gaya hidup sendiri, ia membantu untuk mengurangkan risiko.
Seterusnya yang ketiga, merangsang pengaliran darah. Dengan adanya pengaliran darah yang lebih bagus, maksudnya badan kita lebih baik lagi. Seterusnya yang keempat, membantu buang bahan-bahan toksik di hati. Kelima, membantu pencernaan. Kenapa? Kerana teh mugicha mempunyai kandungan fiber yang secara relatifnya tinggi. Itu kelebihan dia. Kanak-kanak pun sesuai minum. Kanak-kanak, orang tua pun boleh-boleh minum. Kenapa? Kerana tiadanya kandungan kafein berbandingan teh lain. Dan juga sebab itulah kenapa kalau masa makan malam pun tiada masalah. Sebelum tidur pun minum pun tiada masalah. Kanak-kanak pun sama. Cuma satu efek saja, iaitu efek sampingan, iaitu orang yang mempunyai alahan ataupun alergi kepada kandungan gluten, maka mereka tidak boleh mengambil teh mugicha ini. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat teh mugicha, boleh tengok link nombor 3 di bawah. Link nombor 3 di bawah. Di Jepun ada banyak pilihan untuk membeli teh mugicha. Jadi ada beberapa jenis. Contohnya iaitu jenis botol yang dijual terus dalam botol. Boleh beli dan minum terus, tak perlu buat apa-apa. Senang saja. Seterusnya yang kedua, iaitu ia didatangkan dengan pack, iaitu pack dalam bentuk teh, pack teh ataupun tea bag. Dan seterusnya yang ketiga, ia lebih pada tradisional, di mana apabila kita beli, kita perlu masukkan butiran, iaitu butiran bali yang telah dipanggang tu dalam air panas, kemudian barulah boleh diminum. Seterusnya, yang sekat ni saya belum dapat jumpa, tapi ada di tempat kedai lain, iaitu jenis hybrid yang dicampurkan dengan teh lain. Macam mana rasa dengan lidah kita sebagai orang Malaysia yang biasanya minum air teh yang kita selalu ada, yang selalu disediakan di kedai? Di Jepun rasanya sedikit berlainan. Macam contoh yang saya beli sebelum ini, yakni teh mugicha. Mari kita rasa. Bismillah. Ia berlainan dari rasa teh hijau yang biasa. Kalau teh hijau biasa, ia lebih pahit berbanding ini. Ia lebih macam, kalau kita rasa macam seolah macam benda yang telah terbakar sedikit. Itulah rasanya. So, saya minum lagi. Walaupun rasanya boleh katakan macam mungkin kurang biasa, tapi bagi orang Jepun yang normal. Sebab itulah kenapa di Jepun, di sini banyak dijual air yang tiada gula. Oleh itu, siapa yang mahu membeli teh mugicha, di Malaysia pun ada. Boleh tengok link yang berikutnya, iaitu di bawah ini. Sekejap saya cek link nombor berapa. Link nombor 4. Link nombor 4. Sekarang cara membuat pula ada beberapa cara. Cara pertama kali ini, mari kita tengok cara Jepun pada musim panas. Saya beli yang ada kantung teh, jadi senang nak buat. Kita tengok yang warna biru ini, dia ada kantung teh di dalamnya. Mari kita pergi membuatnya sekarang. Sediakan 1 hingga 1.5 liter air, kemudian 1 pack. Saya akan bukanya. Ada banyak, ada 54 pack dia kira.
resipi begini. Sebelum kita buat apa-apa, kita panaskan dulu airnya. Okey, ini kita letak ke tepi . Okey, sudah sampai masanya untuk menggunakan air panas ini. Mari kita ambil. Kita akan letakkan air dalam ini . Seterusnya, kita akan letak satu pack ini dalam air. Kita biarkan selama 10 minit sahaja . 10 minit, lebih kurang macam 10 minit begitulah. 11 minutes later. Okey, jadi kiranya dah lebih kurang 10 minit lebih. Kita boleh ambil. Kita mula buka . Kita mula buka di sini dan kita tengok. Seterusnya kita menggunakan chopstick ataupun sudu ke apa ke, kita goncang . Goncang-goncang, bagi dia larut, bagi dia betul-betul masuk apa, betul-betul okey. Jadi tak adalah kantong beg ni masih lagi ada apa tu, tak adalah rasa rugi. Akhir sekali kita keluarkan semula . Ini okey, setelah kita toskan, kita sedang menunggu teh untuk sedikit sejuk sebelum kita masuk ke parti sejuk. Jadi kita tunggu lagi. A few moments later. Sekarang kita ingin masukkan dalam peti ais. Kita masukkan dan biarkannya dalam beberapa jam sebelum dapat diminum sejuk. Okey, mohon kalian tunggu sehingga betul-betul habis rancangan ini kerana kami ingin memberi anda sesuatu. Sekarang sudah sejuk, kita rasa sudah sejuk. Alhamdulillah, semua dah tak rasa panas lagi. Maka kita ambil. Kita letakkan air macam biasa. Seterusnya, boleh diminum sekarang juga. Seterusnya, saya akan minum ini. Bismillah. Rasa memang seperti benda yang dipanggang. Di penghujungnya, kita dapat rasa sedikit rasa manis. Kalau berbanding dengan teh lain, memang rasa tawar je panjang. Tapi yang ni mula rasa terbakar, macam panggang. Kemudian, hujung ni rasa manis-manis sikit macam itu. Walaupun tak letak apa-apa gula . Kelebihannya ni saya minum pada waktu malam. Dan ia insyaAllah tak mempengaruhi waktu tidur kita. Saya berharap rakan-rakan sekalian menyukai video ini dan mendapat sesuatu yang menarik dalam video ini. Seandainya suka, klik like di bawah ini dan
Jangan lupa subscribe video Jompi Japan TV. Seandainya ada apa-apa video yang berkaitan dengan Jompi Japan TV yang anda ingin sarankan kepada kami, maklumkannya melalui komen di bawah ini juga. Seandainya kalian ada tips ataupun trik yang menarik untuk menjadikan video lebih best, lebih menarik untuk tengok, maklumkan juga kepada kami. By the way, klik patan nombor 6 untuk melihat cara-cara lain Megi menyediakan teh Mugicha. Bagi mendownloadnya, masukkan password ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.